wabarakatuh. Halo teman-teman. Saya Ibu Resti dan ini siapa? Fahmi. Fahmi. Kita dari Laut Mawar. Hari ini kita akan bercerita tentang si monyet dan lumba-lumba. Ini penerbitnya dari Sandro Jaya dan ilustrasi oleh Susanto. Kita mulai ya teman-teman. Fahmi udah siap belum? Udah. Oke, kita mulai ceritanya. Suatu hari pada zaman dahulu, beberapa pelaut berangkat ke laut dengan kapal layar mereka. Salah satu dari mereka membawa monyet peliharaannya sepanjang perjalanan panjang tersebut. Ketika mereka berada jauh di laut, badai yang mengerikan membalikan kapal mereka. Semua orang jatuh ke laut dan monyet itu yakin bahwa ia akan tenggelam. Tiba-tiba, lumba-lumba muncul dan mengangkatnya. Mereka segera mencapai sebuah pulau dan monyet tersebut turun dari punggung lumba-lumba. Sang lumba-lumba bertanya kepada monyet, "Apakah kamu tahu tempat ini?" Monyet menjawab, "Ya, saya tahu. Sebenarnya, raja pulau ini adalah teman baikku. Apakah Anda tahu bahwa saya sebenarnya seorang pangeran?" Mengetahui bahwa tidak ada yang tinggal di pulau itu, lumba-lumba itu berkata, "Ya, ya, jadi kamu adalah seorang pangeran." "Sekarang kamu bisa menjadi seorang raja," monyet bertanya. "Ini apa? Ini lumba-lumba." "Enggak, ini tinggal di sini." "Oh, itu pohon, ini gambar pohon." "Sekarang kamu bisa menjawab seorang raja," monyet bertanya. "Bagaimana saya bisa menjadi seorang raja?" Sembari lumba-lumba mulai berenang menjauh, ia menjawab, "Itu mudah. Karena kamu adalah satu-satunya makhluk di pulau ini, kamu akan secara alami menjadi seorang raja." Fahmi udah dengerin ceritanya belum? Udah. Jadi monyetnya kenapa nih? Ceritanya tadi yang butuh cerita. Monyetnya? Monyetnya naik. Naik. Kerak. Terus? Terus perahunya tenggelam. Pas perahunya tenggelam, monyetnya ditolongin sama siapa? Lumba-lumba. Iya. Terus lumba-lumbanya, terus monyetnya bilang ke lumba-lumba, "Oke. Aku akan menjadi apa? Siapa yang mau jadi raja?" katanya. Monyet. Oke, benar sekali Fahmi. Jadi kita harus saling tolong menolong sesama manusia. Ya.